Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya mendapatkan hal baru lagi Yaitu masalah Yang seperti ini bisa terjadi Pada piar roda 3 Dan tidak menutup kemungkinan Ini bisa terjadi pada Semua jenis motor roda 3 Masalahnya seperti apa? Masalahnya di sini Terlihat di sini Pas kemarin dicoba-coba ini kesalahannya sepele saja hanya keteledoran saja di sini terlihat ada oli, ada oli yang masuk ke air radiator, ke tabung radiator. Di sini juga masuk ke tandon cadangan. Sini ya. Sini juga ada ciri khas air oli bercampur dengan minyak. Eh, minyak bercampur dengan air, ciri khasnya terlihat nyata. Di sini saya dapatkan kemarin, ingat waktu naik mesin. Di sini, uh, masalahnya yang seperti yang lalu-lalu, ya, seperti ini juga ada hubungannya dengan masalah yang menyembur dari sini, bro. Yang menyembur dari tabung cadangan ini, masalahnya sama, hanya saja ini mungkin uh, tidak terlalu parah. Nanti, parah kalau parahnya ini nyembur ke sini, ya. Di sini, masalahnya di sini nih. Akibat uh, yang pertama, akibat bocornya kompresi. Di sini, bocornya kompresi dari uh, packing head. Nah, di sini ini uh, sering saya bahas ya, tapi hal ini uh, solusinya mungkin hanya hati-hati saja. Ketika akan merakit mesin, akan merakit mesin ketika dilakukan pembongkaran, hanya saran saya hanya butuh kehati-hatian saja ini jelas ya kalau ada uh, kondisinya seperti ini pasti lambat laun akan bocor kompresinya masuk ke sini didorong oleh didorong oleh kompresi piston uh, terjadi ledakan di sini dan uh, jalurnya akan masuk rembes dari uh, sekitaran sini atau bisa jadi karena ininya sudah tidak rata permukaan Silinder uh, head dan boringan atasnya ini masuk ke sini, yang lebih parahnya, dia menyembur. Kalau uh, disusul kemudian seiring dengan ini, di, ini kan uh, butuh pelumasan, ya. Di blok silinder butuh pelumasan ketika dia uh, posisi TMA, titik mati atasnya di sana untuk uh, menciptakan kompresi dan ledakan. Kan ada oli pelumasannya, ya. Pelumasannya dia harus diiringi dengan e, pelumasan oli. Nah, oli ini yang naik ke sini, yang masuk ke sini oli karena e, ring penyapu oli itu tidak semuanya disapu. Itu harus disisakan sedikit, lah, disisakan sedikit, dan naik lagi. Itu kan harus jangan sampai kering. Blok silinder itu harus selalu basah oleh pelumasan. Ketika ini pemasangan, ketika dalam perakitan kembali eh, antara silinder head dan blok silinder ini, itu harus betul-betul. Eh, ininya harus betul-betul rapat, packing kaleng ini atau packing head ini harus betul-betul rapat. Dia press antara blok silinder dan blok head ini, packing head, jadi hanya butuh kehati-hatian saja ketika pemasangannya itu harus betul-betul center. Center ketika akan memasukkan itu memasukkan uh, uh, blok head ke angkur ke angkur yang di untuk menanam blok silinder untuk menanam head silinder ini, bingung ya. Nanti kalau yang mohon yang butuh informasi atau kita saling berbagi nanti di kolom komentar silakan yang lebih tahu silakan berkomentar supaya bisa didengar atau dibaca oleh yang lainnya juga <tuh> pokoknya ini solusinya ketika di pasangan ini kan otomatis diganti ini yang karat begini ini ya sudah terasa sekali pasti kompresinya akan bocor masuk ke radiator diganti ini terus diganti yang baru tetapi kita tidak memperhatikan ini ke sentran titik ininya titik packing kalengnya dia mungkin ada agak renggang sedikit dan tidak berhasil mengencangkan di bagian ini. Akibatnya mungkin ada yang kelipat, ada yang uh, di bagian ini kencang, di bagian ini kendor. Nah nanti untuk pemasangannya jangan satu sisi bagian diambil ketika mengencangkan baut angkur yang di sini ya. Dia harus uh, bergantian. Ini dulu misalnya disilang seperti uh, memasang blok mesin yang di sini. Oke okay, diturunkan lagi tidak mungkin ini hanya terjadi ketika start awal saja start awal terjadi pada start awal ketika engkol starter di di ya di uh, pokoknya di engkol lah ketika di engkol kan itu start awal butuh uh, kompresi yang naik untuk menimbulkan ledakan itu sangat kencang sekali akibatnya nah muncullah seiring dengan ledakan yang tinggi dan start awal yang tinggi itu olinya nya uh, didorong kencang, didorong keras ke sini akibatnya yang terlihat di sini tuh oli di sini juga masih ada kebocoran ini maksudnya biar jadi pelajaran kita semua pelajaran untuk saya juga ketika ada hal perakitan harus lebih berhati-hati di bagian ini nah ketika semuanya mesin sudah hidup yang bikin males kan yang masa kita harus bongkar kembali dan ganti kembali tidak mungkin kan nah tipsnya berarti harus diperhatikan semua bagian ini mesinnya sudah oke kompresi bagus tidak ada lagi kebocoran hanya satu saja masalahnya ini nih akibat tidak fresh ininya mudah-mudahan bisa jadi perhatian semua Oh iya. kemarin juga sempat ada yang berkomentar di video yang lalu sekitar satu tahun yang lalu itu karena uh, ring piston yang posisinya berubah atau tipis Nah uh, disitu kalau itu bisa uh, menjadi faktor uh, yang berhubungan dengan masalah ini itu lihat saja nanti di pot kalau setelah dinaikkan mesinnya kenal pot Uh, keluar uh, asap putih yang tidak henti-hentinya sampai berkepanjangan kepanjangan ya sampai selamanya itu mungkin dari pengaruh piston. Nah untuk hal ini di sekarang uh, tidak ada keluar asap putih asap yang berbau enak tanda bahan bakar eh tanda oli yang terbakar itu kan uh, terciumnya enak sekali jadi untuk untuk hal ini untuk masalah sekarang ini tidak ada hubungannya dengan ring piston Nah untuk uh, Ring piston pemasangan bergeser itu mungkin uh, berpengaruh ke sistem dekompresi artinya putaran balik ketika uh, diengkol itu putaran balik seperti motor-motor zaman dulu ya CG itu sistem dekompresi ini berhubung sistemnya bukan sistem dekompresi ini yang uh, push rod mungkin bisa jadi karena uh, ring piston yang pemasangan ring piston yang tidak pas, bukan tidak benar atau tidak salah, atau tidak salah, tidak pas saja. Ya, itu seperti saya dulu. Ketika ini tidak pas, saya turunkan lagi, bongkar lagi, atur lagi posisi ringnya sampai menemukan sesuatu yang ideal, sesuatu yang pas. Oke, okay, seperti itu saja sampai lapar. Sampai di sini saja mungkin hanya berbagi informasi apa yang telah saya dapatkan. Mudah-mudahan Anda yang bisa mendapatkan masalah yang aneh-aneh bisa bersharing di kolom komentar atau uh, kasih solusi yang terbaik yang bagusnya bagaimana ya. Semoga semoga bermanfaat hanya berbagi pengalaman saja. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.